Rakan-rakan kan, kita tu dah ada dah. Subscribe, kemudian download dan share kan. Senang kan? Situ ada 30 campur yang lukisan sahaja, sekarang ada 40. Banyak lukisan yang pakcik komen. Mengapa pakcik berani komen lukisan-lukisan pelukis luar negara? Pertama, kerana pakcik dapat sambutan lebih daripada 3 tahun setengah di merata Eropah dan Amerika. Sebahagian 6 atau 7 orang tu memang betul-betul belajar lukisan daripada pakcik. Dia letakkan lukisan dia dalam Facebook. Dulu Facebook tu namanya Daeng Ramli Akil. Lepas tu Daeng Ramli Akil 2 tu. Tapi yang banyak ngajar Daeng space Ramli Akil tu 6 orang lah yang betul-betul belajar dengan pakcik. Lukis hampir setiap hari dia letakkan pakcik komen lah. So, dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu tu mereka terjemahkan dalam bahasa mereka lah. Ada 6 orang tu Portugis, namanya Artiste. Artiste tu nama artis lah kan. Itu tekun. Taiwan 2 orang, Amy Chen dan juga Fu King Fu. Dia tulis lah kan. Dan yang ketiga orang Vietnam, Lee Vinch, W-I-N-C-H. Dia pun belajar kat pakcik, dia lukis pakai ballpen. Pakcik komen dan diikuti, dihantar lagi, pakcik komen lagi. Kebaikan dan kelemahan, kebaikan dan kelemahan. Jadi mereka baiki lah kan. Kebaikan situ. Kemudian pelukis, apa dia panggil, rahsia kawan tu, Gregory. Gregory dan isteri dia, isteri dah lupa sekarang lah, Liu something lah. Dia bagus dalam sculpture, tapi dia tak bagus dalam lukisan, painting. Dia pakcik ajar dia. Kami buat pameran 46 orang pelukis dunia di Pulau Pinang tahun 2017 sekali, 2016 sekali. Gregory dengan isteri dia pun ada datang. Kemudian siapa lagi yang belajar 6 orang tadi? Ditambah India tu lupa dah. Seorang pergi India lupa dah. Kemudian dua orang lelaki bini yang Taiwan tu pun nama dia pun lupa juga. Dia langsung tak tahu cakap Inggeris, bahasa Cina. Jadi kami masih di Pulau Pinang pun buat isyarat, dia pasti isyarat kan. Tapi macam yang dalam Facebook, dia dapat tulis rencana. Jadi dah tulis rencana kreatif ni dalam untuk Suaka Abang Mingguan Malaysia selama 4 tahun. Disiarkan setiap hari minggu dulu lah. Ada 200 buah kritik seni lukis. Bukan ulasan, kritik. Kritik bermakna terangkan apa yang baik, terangkan benda yang tak baik. Lepas tu tunjuk contoh macam mana nak baiki. Itu dia panggil kritik. Art kritik lah. Dan aku lagi soalan ni cepat. Representation mana persembahan, un representation mana tidak persembahkan. Jadi lukisan pakcik lebih kepada persembahan, presentation. Artinya hasilkan lukisan untuk ditunjukkan. Pakcik pegang pada lukisan prinsip pakcik yakin diri pakcik pakar dalam bidang lukisan. Alasan pertama, pakcik dah pernah lukis semua sekali. Orang, benda, pemandangan, binatang. Pakcik juga lukis semua aliran daripada realism kepada abstrak. Abstrak tu pula daripada kubismnya, impressionismnya, impressionismnya, post-impressionismnya, dadaismnya. Dadaism ni tambah-tambah. Kubismnya, apa lagi. Semua aliran pakcik buat dalam bidang lukisan. Jadi intinya waktu kita menghasilkan lukisan tu, kita nak kongsi macam Picasso. Pakcik setuju dengan Picasso. Bila kita melukis, ialah kita ikut apa yang Allah suruh. Walaupun dia tak kata Allah, tapi dia kata apa yang ada dalam diri dia, hati lah, bukan akal. Hati itu. Lepas tu dah siap baru dia nampak. Oh macam ini rupa dia. Macam contohlah bila pakcik buat lukisan belakang ni kan, yang langit Madinah, langit Mekah ketika Nabi dilahirkan. Bila dah siap,
keringkan dia, tengok balik, oh macam ini, oh faham. Ingat ya, lukisan abstrak bukan lukisan gambar tersembunyi. Lukisan abstrak adalah lukisan yang ada makna sebalik warna, sebalik bentuk, sebalik garisan, sebalik susunan atau komposisi itu sendiri, atau sebalik ruang, atau sebalik movement atau pergerakan itu. Ia ialah makna. Contohnya, secara asas kita memahami warna putih itu warna kesucian, menandakan suci ataupun jujur. Kuning ada kaitannya dengan Nabi Adam. Kuning juga dalam budaya Melayu ada kaitannya dengan gajah, darah gajah, istana atau kerajaan. Merah itu ada kaitan dengan semangat. Macam ini, dalam merah ini dia ada kaitan dengan semangat, dia ada kaitannya dengan apa dipanggil jenayah, korban macam contohnya di luar itu. Dan macam lukis perang Badar dan juga perang Uhud. Jadi kalau kita macam-macam di Mekah itu naik ke Uhud itu, melihat kesan-kesan di Uhud, di perang Uhud, kita dapat fikir macam mana orang Islam, sahabat Nabi, ribuan mati masa dalam perang. Jadi dalam buku sejarah tu baca, jadi bila tengok pada keadaan tu, lepas tu buat solat ajak, tengok gambaran tu, ya Allah tunjuk apa yang sekarang. Jadi macam lukis itu penuh dengan darah. Dalam rekod buku cerita pasal perang Uhud, waktu tu dia kata dia digambarkan sungai darah di kaki bukit Uhud. Terlampau gambar orang mati, satu. Yang kedua, cara mereka bunuh orang Islam, kebanyakan Islam, gunakan pedang tebas leher dan dada. Jadi di situ terlampau banyak darah. Arti yang bila mengalir, bila baca sejarah tu macam sungai darah. Darah tu macam sungai, banyak. Jadi macam lukisan tu, tapi buat pameran di dan dulu di masjid negeri, buat imam tu, imam besar tu adik sepupu kecil Ustaz Badli Shah. Malangnya waktu dah dulu dia pergi ke Mekah, kemudian masih pamerkan lukisan sempat 2 hari. Imam tiga tu tipu pakcik. Tipu pakcik bermakna dia kata apa ni, sultan nak datang melawat, jadi pakcik kena kurulkan semua lukisan tu. Jadi padahalnya tidak, tak pernah kan. Dia tipu, dia jawab dia akhirat lah. Pakcik punggah balik lukisan tu, dia laporkan kepada Profesor Pakcik. Kalau dia kata tak pula, kita makan dia dah bagi lah. Makan tu untuk universiti tadi, makan dia tu dah dapat dia lah. Dia kata tak apa, dia kata gambar-gambar dah ada. Dia kata betul, simpan kat rumah. Tapi pusat Islam, pelancongan Islam di Kuala Lumpur, pengarah dia tu sama telah dengan Pakcik yang siapkan juga doktor sekarang. Dia beritahu, dia janji bila ekonomi kajian dah pulih sedikit, nanti dia akan beri lukisan tu yang bertemakan Islam, termasuk yang ini. Ada kata lukisan Pakcik, lukisan modern art yang pertama kali dia lihat dalam dunia yang ada cerita tentang Islam. Dia kata dia dah pergi ke tempat-tempat lain, kebanyakannya bila dia kata lukisan Islam tu hat, corak-corak masjid, corak-corak bangunan. Tapi lukisan Pakcik abstrak yang tak ada di Arab dan juga negara-negara Arab yang lain. Di Baghdad tak ada, di Iraq tak ada, di Syria tak ada. Dia akan datang, dia janji Datuk Kani akan mengukurkan lukisan Pakcik ini sebagai satu bentuk baru dalam dunia seni lukis Islam. Nampak ya? Okay, ada lagi soalan? Bicara. Sambil-sambil tu minumlah. Ada lagi? Kita dah habis soalan tak? Ya, soalan 11. Okey. Macam mana nak